Welcome back to my channel. Masih dari Hong Kong, Kici sama Kak Radian mau ajak kalian jalan-jalan ke kemana ya? Ikutin aja ya YouTube-nya, tonton sampai habis. Tapi kalau masih ada yang belum pada subscribe, subscribe dulu dong. Oke. Enjoy. Surut ini kelihatannya lucu banget buat foto. Oke deh, kita foto dulu. Jadi kalau ke Hong Kong, apalagi buat kalian yang pengen belanja, jangan sampai ke sini. Yahan, kamu aja udah beli 3 sneakers masih tetap ke sini ya? Jangan ragu-ragu. Wow, lucu banget ini, pasti lucu-lucu yang dipunyain di sini. Terus kalau lagi beli di sini, bisa mungkin carinya jangan yang keluar di Indo. Tahan, Kici, tahan. Tarik nafas. Buang. Yang ini kece banget. Lucu banget. Lucu banget. Ya, buat keluarga nih Jordan. Setelah capek jalan-jalan satu harian ini ya, kita akhirnya memutuskan makan malam di Tim Hoan lagi. Tapi kali ini bukan yang di bawah lah, pokoknya bukan di station. Kali ini ada di Sam Shui Pok. Nih dia penampakan luarnya restoran Tim Hoan yang ada di Sam Shui Pok. Oh iya, by the way, sorry banget kita nggak bikin mukbang di Hong Kong karena di Hong Kong itu tempat makannya semua duduknya sharing. Jadi cuma bisa rekam seadanya kayak gini. Ada tuwiler ya. Ini vermicelli roll, dalamnya udang. Terus tadi di gigitan pertama sih sudah makan sih. Ada rasa toge-nya, ada bawang putihnya. Enak banget. Dipakein soy sauce. Tuh, murah kan? Abis makan kenyang, kita datang ke Avenue of Flowers. Ini adalah pemandang Hong Kong.
sana adalah Hong Kong Island. Di sini Hong Kong. Ya. Bagus ya, enak gitu dilihat, nggak bosen. Kalau Kici pribadi sih lebih suka datang ke sini malam hari. Kalau kamu Han? Aku lebih suka pas siang. Oh, oke, okay. Nanti siang kita kesini juga. Nah, tuh lihat. Kalau difoto di kamera dari sisi manapun juga tetap bagus. Selamat Pasca. Kali ini Paskanya kita di Hong Kong. Jadi masuk gereja yang ada dekat kapal. Lanjut jalan-jalan lagi yuk. Hari ini kena panasnya Hong Kong sih. Panas banget. Ini masih di Avenue of Stars. Lagi foto-foto di sini. Ini sebenarnya museumnya masuknya gratis loh kan. Tapi Museum of Art, Museum of Space, sama nggak tahu apa lagi. Kalau kesini, hati-hati kalap ya, girls. Welcome to Ladies Market. Waduh. Ini segala macam rupa ini. Pas lagi jalan-jalan di sini, Kici akhirnya tahu kenapa ini dinamain Ladies Market.
Karena untuk ngelihat barang-barang ini yang super lucu, pasti cewek-cewek tuh langsung kayak mau beli ini, mau beli itu. Tapi Kici nggak tergoda. Selesai cuci mata dari Ladies Market, kita berdua langsung menuju hotel karena besok pagi kita udah mau berangkat Jakarta. Yeay! Jadi harus packing. Nah, sebelum packing, Kici mau review dulu dan unboxing barang-barang apa aja yang udah Kici sama Kak Radian beli selama di Hong Kong. Pertama-tama, Kici mau tunjukin dulu parfum kesayangan Kici. Kenapa kesayangan? Karena sebenarnya sebelum Kici married sama Kak Radian, Kici udah pengen banget beli ini. Tapi akhirnya kebelinya yang lain. Wah, happy banget sih sekarang dapet ini. Jadi ingat ya, gengs, untuk dapetin barang yang kalian mau itu kalian mesti sabar. Nunggunya bertahun-tahun. Yang penting sabar. Belanjaan Etude dan ini eyebrow kecintaan Kici dari zaman dulu kala ya. Karena kalau pakai ini tuh hasilnya natural banget, jadi bagus banget. Jadi kalau lagi malas makeup tinggal pakai alis ini dan. Kalau yang satu ini Kici beli di dep store yang ada banyak banget di Hong Kong, Sasha. Ini tuh lipstick yang matte tapi kayak pulpen gitu, bentuknya lucu banget. Lalu ada celana bahan dari H&M. Jadi senang banget Kici dapet celana ini karena Kici jarang banget punya celana bahan dan rata-rata biasanya nggak muat, dan yang ini murah banget dapetnya. Happy, langsung beli dua. Ini belanjaan Kici, yang ini punya Kak Radian. Ini ya, satu pouch kecil gini harganya lebih mahal daripada tas Kici yang gede ini. Tas Kici yang segini harganya. Oke, next unboxing apa lagi? Nih coba lihat, ada 3 dus sepatu Nike. Untung gak nambah lagi ya kan waktu di Sneaker Street. Tapi yang dapat approval untuk di unboxing cuma satu. Nike Zoom X. Ini untuk Zoom X. Ini ada tulisannya. What? Zoom X. Oh, Zoom X. Nah, itu ya. Ini satu sepatunya 1.399 Hong Kong dolar. Ada 3, ada 2 yang lainnya. Pusing, Kici, pusing. Makan tahu tempe ini aku tiap hari tapi. Okelah kalau gitu, thank you for watching semuanya. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Yeay, menuju Jakarta. Oke, kita pulang dulu ke Jakarta ya. Thank you for watching semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share video ini. Alright, bye-bye. Bapaknya goyang. Bye-bye.